アンダーセムはハティハティ、イニタイプ R、サンガットパワー、マリキータカシレビュー、ハーイヤ。ジャンガンルーパ、カシライクダンコメンヤ、イニセムアカンフリー、ハイヤー、テリマカシケラナサポート。Hari ni berpeluang kita review Honda Type R 2019. Jom. Allah masalah ni anak Muhammad. Okey. Kunci ni. Lupa tekan clutch. Okey, ni manual eh. Manual 6 speed. So nak start, tekan clutch. Okey. Okey. Dia ada tiga mode eh. Sport, comfort, control semua kat sini. Kat sini control. Okey, sekarang ni kita try yang R. R dia terus merah lah, merah dia punya suasana dia. Okey. Setiap type R dia ada serial number lah yang dia pahat kat sini. Electronic parking handbrake. Dia ada brake hole untuk senang nak launching. Bukan senang nak launching, senang nak jam. Dia ada macam ni. Lepas tu dia ada NFC, wireless charger, radio, digital, aircon, dia control. Okay, ni model UK spec 2019, Type R GTB Ferrari. GTB tu Ferrari 488. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita pusing tak jauh. Oh, dengar bunyi ngaum. Lupa nak adjust side mirror. Eh, okey. Oh, okey. Side mirror okey. Ini kena adjust. Kenapa dia tak buka luas ni? Kalau orang, sebab aku dah biasa buat. Kau punya CV manual. Oh, jangan tak elok. Okey, Type R ni UK spec, mileage baru 18,689 lah. Okey, harga ni untuk dijual lah, kereta ni untuk dijual dengan harga RM273,000. Harga body saja. Sempena sebelum bulan 6 lah ada SST. Betul? Betul. Ha, kau menyahut lah juga, tak ada hal lah. Kita cerita dua. Rasa keras sikit steering dia. Eh, the UK spec. Okay, the UK spec eh. So, dia punya signal. Oh, tak biasa pun tak. Hey, Allah Akbar. Okay. Buat atas big turn. Terus lah. Oh, terasa kan? Tahu-tahu naik 100 lebih lah. Man, tak payah test lah. Terasa G-force dia. Walaupun clutch dia tak pandai agak lagi. Dia tak payah buat 0 to 100 lah test. Korang puan faham je lah Type R. Dia kata dia paling laju FF. Ya Rabbi Ya Karim. Okay, dia racing mode. Dia tak sedap eh steering dia. Steering dia macam untuk R Plus. Kalau sport dengan comfort, comfort lagi. Cakap kuat sikit. Okey, so sebab R Plus, dia punya steering dia, steering absorber, handling dia akan jadi keras, kasar macam track punya spec lah, ataupun tuning untuk racing track. Okey, so kalau R Plus dia terus buat tune kereta ni ke racing. Tapi dia bunyi tak sedap S-Sport. Dia tak ngaum. Tak garang. Dia rev dia lambat sikit. Boost dia lambat sikit. Ini fungsinya brake hole.
Okay, okay, sekarang ni sekarang ni memang tak ni eh. Alamak, dah, alamak dah lari sikit. Okay, kalau ada lari sikit, sorry. Okay, sekarang ni yang tunjuk memang tak pakai auto hold eh. Auto hold. Kawasan bukit ni. Kawasan ni memang bukit eh. Naik ni. Tu mula saya tak berani lah nak buat. Tapi okay, line departure dia okay. Sebenarnya kalau race mode, line assist boleh off. Boleh off kalau nak. So tak adalah gegar macam tadi. Dia gegar, dia tak bagi saya potong begitu saja. Dia kalau break hole tu tak perlu lepas apa-apa lah. Terus masuk gear, terus jalan je. So dia akan auto release. Honda Civic ni tepilah. Aku tak sini tak. Ada Myvi ai. Tengokuchu Myvi King. Alah, potong ah. Okay, ni dia punya steering sedap lagi. Dia punya vibrate pun tak adalah macam tadi. Macam tadi tukar gear dia macam keras, tapi dia macam lembut. Dia bukan keras, dia macam mana cakap dia? Dia fit, dia berapa ke sikit. Betul. Dia tak ada flip plate. Dia tak ada flip plate. So benda tu sikit satu sikit move, sikit movement dia akan effect dia over. Jadi kalau kat track dia mesti kena keraskan sekarang sebab every millimeter yang kau turn tu dia akan effect pada tayar. So kau senang nak control kereta ni, kau ikut dia pergi professional lah. Dan kereta lain dia buat free play dia supaya kita ni pemandu-pemandu biasa. Pemandu biasa. Lebih selesa. Kiri. Ni ikut belakang lah. Lagi ke? Bang, baik-baik bang. Kita orang ni bang. Main reverse je.